Acara ini dipersembahkan oleh Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Astia Dika di dalam program yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, di era masa kini ya makin banyak virus dan penyakit yang berkembang. Apalagi selama pandemi ini 2,5 tahun, ini benar-benar membuat kita harus aware terhadap kesehatan kita. Dan ini juga banyak sekali orang-orang yang mungkin mengonsumsi suplemen dan segala macam, tapi juga sudah beralih untuk melihat bahan-bahan alami sebagai bagian hidup mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Apalagi kalau kita tahu sendiri bahwa salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Pulau Buru sendiri, menjadi satu daerah yang bisa menghasilkan minyak esensial terbaik di dunia. Nah, ini menarik sekali bahwa sebenarnya ternyata di tanah air kita sendiri loh kita bisa mendapatkan bahan alami yang berkualitas. Dan selain itu kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya manfaat aromaterapi, bahan-bahan esensial ini, dan oil-oil yang memang dihasilkan oleh Indonesia pada kesehatan kita. Manfaatnya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dengan esensial oil. Nah, kalau kita bicara tentang itu, kita juga akan bicara tentang bagaimana ini menjadi satu bagian hidup yang bisa benar-benar kita konsumsi setiap hari, kita pakai setiap hari. Nah, karena itu kita akan berbincang tentang bagaimana manfaatnya bersama minyak kayu putih. Nah, kalau kita bicara nih pemirsa ya tentang COVID-19 sendiri, banyak juga penelitian ataupun orang yang memang memanfaatkan minyak kayu putih sebagai penjaga kesehatan kita selama pandemi. Apalagi minyak kayu putih sendiri bisa membantu kita untuk meredakan gejala-gejala masalah-masalah gangguan pernapasan seperti asma dan juga sinus. Selain itu, minyak kayu putih juga dapat mengurangi kondisi-kondisi seperti stres. Apalagi kalau dalam pandemi ya, banyak sekali orang-orang yang memang merasakan kayaknya semua pemberitaan membuat kita tidak nyaman, dan aromanya ini membuat kita merasa lebih rileks. Nah, kita juga akan berbincang juga bagaimana tentang manfaat dan membuat kita lebih aware terhadap kesehatan dengan kandungan-kandungan minyak kayu putih yang hari ini kita akan bahas manfaatnya dan kandungannya, dan juga produk alami dari kayu putihku. Terbuat dari 100% minyak esensial kayu putih alami yang dapat Anda temukan di berbagai toko online. Oke, untuk membahasnya ini pastinya sebenarnya minyak kayu putih itu suatu hal yang sangat-sangat akrab ya dengan masyarakat Indonesia, karena pasti setiap rumah itu punya. Nah, bagaimana kita harus bisa memilih produk-produk yang memang juga berkualitas? Jangan sampai kita menggunakan produk yang justru membuat mungkin kulit kita iritasi atau justru manfaatnya nggak terlalu terasa gitu ya untuk tubuh kita. Untuk membahasnya, kali ini sudah hadir bersama saya di studio Dr. Ferdinand Simajuntak, SPTHT TKL. THTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Kita akan bahas nih tema kita hari ini, minyak esensial tingkatkan kualitas hidup. Dok, apa kabar dok? Selamat pagi, baik. Pagi, baik. Hari ini kita bicara tentang minyak esensial. Nah, kalau kita bicara 2,5 tahun terakhir ini dok ya, memang banyak yang merasa kayaknya butuh suatu hal yang lain. Bukan hanya suplemen, bukan hanya obat gitu ya, tapi hal-hal yang sifatnya alami untuk menjaga kesehatan tubuh. Kalau kita bicara tentang minyak esensial, khususnya minyak kayu putih, sejauh mana sih ini bermanfaat pada kesehatan tubuh kita? Khususnya karena ini aroma ya dok ya, berhubungan dengan hidung, telinga, dan juga tenggorokan. Iya. Oke. Iya, kalau di era kita sekarang ini kan memang masyarakat tuh lebih cenderung mencari yang mudah didapat. Betul. Dan sifatnya bukan obat gitu ya, untuk maintenance dosis harian atau kita bilang rumatan lah ya, yeah, untuk maintenance harian ya, mungkin akan dipilih herbal gitu ya, jadi kan mudah didapat dan kandungannya tidak terlalu besar gitu, sehingga bisa ya mudah didapat dalam artian untuk melegakan apa yang dikeluhkan, misalnya pada orang yang gangguan pernafasan, misalnya pada saat batuk pilek lah, let's say, soal gampang.
Yang dibutuhkan adalah kelegaan saat bernafas, ya kan? Jadi relatif mudah didapat karena ini golongan herbal, jadi tidak. Jadi aman ya, tidak, dok ya? Iya, lebih relatif aman karena sudah dijual bebas, sudah diizinkan oleh BPOM juga gitu ya untuk edar. Cuman sifatnya ya tadi karena sifatnya itu herbal sehingga ya itu sifatnya masih global untuk melegakan, maksudnya mencari pernafasan juga ya. Gitu ya. Ini selain meringankan gejala-gejala yang muncul karena akibat adanya gangguan, mungkin ada gangguan pernafasan gitu ya. Nah, dok, kalau kita bicara tentang minyak kayu putih sendiri nih, dok ya, atau essential oil apapun itu, kalau kita kadang-kadang mungkin kalau pilek gitu ya, ini kan sulit nih, mampet lah istilahnya hidungnya. Ketika dioleskan minyak kayu putih di area dada ataupun di leher gitu ya, atau kadang-kadang ada orang juga yang mungkin di tulang hidung gitu ya, ini rasanya akan lebih enak, lebih nyaman dan lebih lega. Sebenarnya itu karena aromanya atau memang ada senyawa-senyawa tertentu yang di dalam minyak kayu putih yang membuat dia membuat kondisi ini lebih, istilahnya lebih nyaman dan lebih lega, atau mungkin si kan kalau kita mampet tuh pasti karena ada lendir yang mengumpal juga tuh ya, dok ya. Apakah ini memang juga berguna untuk mengencerkan lendir tersebut? Ya, kalau kita bicara sudah masuk ke sumbatan hidung misalnya, nanti hipersekresi dari lendir gitu kan, apalagi di area pernafasan terutama di hidung karena kita menggunakan hidung mayoritas untuk bernafas, sehingga ada senyawa di eukaliptus, maksudnya di minyak kayu putih ini yang memiliki efek menghambat pembengkakan karena proses dasarnya adalah pembengkakan gitu, pembengkakan di saluran lendir, sehingga efeknya lendir banyak gitu kan. Itu mekanisme tubuh untuk melindungi terhadap keadaan inflamasi gitu ya, sehingga dia efeknya seperti itu. Nah, dengan adanya minyak kayu putih, ternyata di dalam sana ada beberapa penelitian menyatakan bahwa eukaliptus sendiri mengandung 1,8 sisenol itu ya, untuk menghambat terjadinya inflamasi, sehingga reaksi inflamasi yang tadinya heboh bisa direda gitu. Walaupun untuk meredakannya itu kita masih bersifat herbal tadi itu tadi ya, betul, penelitiannya betul. Masih sebatas itu gitu. Baik. Ya. Nah, dok, kalau kita bicara tentang tadi ada pembengkakan mungkin dari inflamasi di sana. Nah, ini kan essential oil atau minyak kayu putih aromanya sedikit menenangkan ya, bahkan relax gitu. Nah, relax sendiri kan sebenarnya psikis ini akan membantu juga pengobatan dan juga recovery badan. Ini berpengaruh nggak sih, dok? Untuk apa nih psikis? Iya. Jadi kan kalau kita menghirup aroma essential oil ataupun minyak kayu putih ini kan akan lebih rileks gitu ya. Nah, kalau badan kan penyembuhannya mungkin ada inflamasi atau apapun, ini akan lebih cepat ketika kita recovery-nya dengan psikis yang baik. Ini berkaitan nggak, dok? Ya, kalau orang pada fase inflamasi, artinya pada saat sumbatan itu memang pembuluh darah, syaraf, segala macam untuk faktor-faktor untuk apa inflamasi itu semua bergerak sehingga terjadi radang, kita pernah bilang proses radang. Jadi segala sesuatu yang melawan itu semua kita bilang anti-inflamasi, anti radang, segala macam itu ya. Itu didapatkan di dalam komposisi dari minyak kayu putih ini gitu. Betul. Ya. Jadi cuman untuk awal rumatan sehingga harus tetap menuju kepada diagnosis nantinya ya. Jadi kalau untuk hari-hari masih oke gitu ya. Hari-hari ya, dok ya. Jadi memang istilahnya ini combine dengan pengobatan yang memang secara medis combine, dan juga dengan herbal. Ini akan membantu jadi satu kombinasi pengobatan yang baik dan juga pastinya akan mempercepat juga proses recovery-nya. Nah, dok, sebaiknya juga nih kalau misalkan kan sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya, dok ya. Bisa nggak sih penggunaan herbal ini sebenarnya mencegah kondisi-kondisi yang lebih buruk daripada itu? Iya, tadi tujuannya memang penggunaan herbal ini memang mencari efek-efek yang tadi ya, menghambat dari terutama adalah faktor inflamasi dan stres oksidasi pada sel tubuh manusia gitu ya. Cuman efek yang didapatkan sejauh apa penetrasinya, penelitian baru menyebutkan di binatang hewan coba gitu ya. Jadi sehingga tidak ada penelitian yang belum menyebabkan pada manusia. Betul, sehingga sediaan-sediaan juga harus dipikirkan karena sediaan sifatnya dioles atau topikal kita bilang. Dioles, betul. Jadi untuk intervensi ke dalam mungkin butuh penelitian lebih lanjut gitu ya. Jadi untuk pemakaian obat luar ini ya, herbal ini mungkin bisa dioleskan gitu ya ketika kita mulai nggak enak badan gitu ya, sebagai
pencegahan lah, pencegahan agar tidak lebih buruk kondisinya. Tapi kalau sakit tetap harus berkonsultasi dengan tenaga profesional. Itu dia. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami ya di Bincang Sehati. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang kayu putihku ini, tapi setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan mungkin pemirsa di rumah yang mau bertanya terkait essential oil bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Untuk membahas tentang serba-serbi essential oil, apa manfaatnya dan bagaimana penggunaan yang tepat, saya sudah kedatangan tamu spesial saya hari ini, Bapak Hendra Gunawan, selaku Research and Development dari Kayu Putihku. Langsung kita sapa Pak Hendra, apa kabar? Baik ya, sehat ya hari ini ya Pak ya? Sehat. Sudah pagi-pagi pakai essential oil Pak ya? Iya, okay. Pasti. Pasti itu harus setiap hari. Saya juga mania dengan essential oil. Kalau kita bicara tentang essential oil, sebenarnya apa sih ini Pak? Apa proses yang membuat ini begitu benar-benar bisa bermanfaat untuk tubuh manusia? Memang kita dari dulu kan terkenal dengan rempah-rempah. Betul. Apalagi dari Maluku itu. Betul. Jadi punya manfaat yang cukup bagus. Mm-hmm. Makanya bangsa penjajah dulu kan bisa kesini sampai ya, Pak, ke Indonesia. Menarik, ya? Karena kegunaannya memang banyak. Banyak sekali. Salah satunya ya minyak kayu putih, betul, cengkeh, dan apa, serai ya. Tiga hal itu yang memang menjadi istilahnya satu primadona lah ya di Indonesia ya. Iya betul. Mbak, kalau kita bicara tentang kayu putih, cengkeh, tadi juga ada serai gitu. Ini prosesnya seperti apa sih Pak sampai bisa menjadi satu minyak esensial oil yang mudah digunakan, simple dan juga memang aman digunakan oleh masyarakat? Ya, itu prosesnya itu biasa kita destilasi, kalau enggak istilah orang awam ya disuling. Disuling. Gitu. Nah, itu biasa kita suling menggunakan ya dari pohonnya itu. Betul, ya. Betul, langsung yang dari daun, alam ya. Ya. Ada juga yang bunga. Ada yang bata, apa ada yang kulit, betul, iya kan, ada juga yang biji gitu loh. Nah, setelah disuling, jadilah essential oil. Nah, kalau kita bicara tentang essential oil sendiri banyak banget di pasaran ya Pak ya, banyak banget pilihannya gitu. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi guide buat kita untuk melihat produk mana sih yang berkualitas, essential oil apa yang memang manfaatnya 100% bagus untuk tubuh kita. Kalau untuk di minyak kayu putih, memang kalau untuk awam atau lebih spesifik lagi? Betul. Kalau untuk lebih spesifik lagi itu ya, kalau untuk di minyak kayu putih harus kadar sinyolnya itu harus di atas 50. Oke, okay. Itu bisa dilihat di kemasan ya? Di kemasan nggak bisa. Nggak bisa, oke. Okay. Itu harus di lab. Nah, tapi kalau secara awam? Secara awam aja sih. Dari wangi juga beda. Warna kelihatan, apa tuh Pak? Kalau minyak kayu putih, wanginya itu beda Bu. Jadi lebih smooth lah. Lebih smooth justru. Lebih smooth dan dia juga nggak terlalu panas. Nah itu hangat. Dia yang saya mau tanyakan. Iya. Kadang-kadang banyak yang bilang makin panas makin bagus. Ini berarti salah kaprah nih Pak? Salah. Salah. Minyak kayu putih itu tidak terlalu panas, hangat dia. Hangat justru hangat. Ya. Oke. Justru kalau yang panas itu minyak cengkeh. Nah, minyak cengkeh itu memang ya harus dijauhin dari anak-anak sih ya. Yes, betul. Jadi karena terlalu panas. Betul. Tapi ya kalau untuk orang tua gitu lebih cocok lah. Karena kan dia orang lebih suka karena yang hangat. Karena sudah memerlukan kondisinya seperti itu ya betul, Pak ya. Betul. Jadi ini kalau kita mungkin pemirsa di rumah nih ya, ini satu pengetahuan baru nih bahwa ternyata minyak kayu putih essential oil ini yang benar-benar asli, bagus, itu ternyata aromanya tidak menyengat dan juga tidak terlalu panas begitu ya Pak ya? Betul. Jadi soft dan ternyata kalau di kulit kita ini benar-benar rasanya tuh nyaman, hangat. Bukannya hangat seperti minyak cengkeh yang memang lebih panas. Berarti sebenarnya minyak kayu putih juga aman ya Pak untuk anak-anak ya? Untuk anak-anak
balita ke atas lah ya. Iya, betul. Lebih aman gitu. Lebih tapi kalau untuk bayi, dari dulu sih waktu ya kita di kampung lah Bu ya. Ya. Biasa orang tua kita selalu taruh di telapak kaki gitu loh. Diolesin ke telapak kaki, dipakein kaos kaki kaos gitu kaki loh. Kaos kaki biar hangat. Menghindari ya lebih daya tahan tubuh anak-anak tuh lebih oke lah. Karena masih kondisinya bayi kan masih ringkih juga ya. Iya. Dan ini juga bisa apa istilahnya membantu juga kalau ada kondisi-kondisi seperti bayinya lagi kurang enak badan, bisa dipijat di telapak kaki juga ya Pak ya sambil dioles ya. Betul. Nah, ini baik sekali. Nah, kalau kita bicara tentang manfaatnya, sebenarnya minyak kayu putih itu manfaatnya apa aja sih, Pak? Manfaatnya banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Ya biasa kalau kita kembung, ya masuk angin gitu kan ya. Terus digigit serangga gitu kan ya. Biasa kan gatal tuh bentol-bentol. Gatal, merah-merah ya Pak ya. Kalau diolesin minyak kayu putih pasti langsung pasti enak ilang, ya. Pasti hilang. Oke. Gatalnya hilang, bentolnya juga hilang. Gatalnya hilang, bentolnya hilang, kemerahannya juga hilang gitu. Nah, ini penting juga. Nah, kalau kita bicara tentang penggunaan harian gitu. Sebenarnya kalau essential oil itu sebenarnya hanya digunakan ketika ada gejala-gejala atau gangguan tertentu atau sebenarnya bisa loh digunakan setiap hari. Tidak semua orang sih yang suka digunakan setiap hari, nah, tapi itu dia. Ada, yang ada juga yang gunakan setiap hari. Biasanya tuh dia orang habis mandi. Ya. Habis mandi itu biasanya dia orang balurin ke seluruh badan gitu loh. Betul. Jadi kondisi badan lebih fit. Lebih fit. Iya. Apalagi kalau yang kadang kan kita kehujanan gitu ya. Kalau kehujanan gitu pas pulang mandi kantor pakai, hujan ya Pak ya, mau tidur oles dulu gitu. Aduh, itu bangun lebih fit lagi badannya, lebih enak. Jadi melakukan ini ada loh yang memang suka juga untuk harian. Apalagi ada yang memang suka sekali dengan aromanya membuat relax. Ini juga mungkin yang jadi pilihan untuk penggunaan harian ya Pak ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang minyak kayu putih sendiri. Di Indonesia, di mana tempat apa produsen minyak kayu putih terbaik? Yang memang alamnya tuh menghasilkan kandungan minyak kayu putih terbaik Pak? Sejauh ini hanya di Pulau Buru aja. Oke. Sejauh ini di sana? Hanya di Pulau Buru. Dan dari sanalah kayu putihku berasal gitu ya? Betul. Oke. Jadi memang dari sumber yang baik, sumber yang bagus, jadi memang dibawa ke dalam satu kemasan yang praktis untuk masyarakat. Betul. Nah Pak, biasanya tuh kalau dari pohon sendiri kan banyak nih pilihannya ya. Maksudnya pasti ada jenis-jenis tertentu yang memang jadi produk unggulan, jadi istilahnya komoditi unggulan. Apakah itu juga yang digunakan pada produk ini? Gini, kalau di Pulau Buru itu memang agak unik ya. Uniknya apa Pak? Uniknya satu Bu, biasanya kalau pertanian kan kita nanam. Betul. Nah, kalau di Pulau Buru itu memang udah alam yang bentukin. Udah alam yang memberikan. Iya, jadi memang dari sono udah ada minyak kayu putihnya. Nah, kalau untuk menentukan kualitas baik dan enggaknya itu, nah ini lebih unik lagi lebih minyak kayu putih. Lebih uniknya gimana tuh Pak? Nah, kalau tanaman yang lain, biasanya di lahan yang subur, baru kualitasnya bagus. Betul. Tapi kalau minyak kayu putih ini agak unik, jadi dia di lahan yang lebih tandus. Oh iya? Kualitasnya makin bagus. Justru di lahan tandus kualitasnya makin bagus. Yeah. Ini menarik sekali ya Pak ya. Benar-benar alam memberikan ini untuk kita manusia. Dan ternyata pilihannya juga ini ya benar-benar unik sekali. Biasanya di lahan yang subur, ini justru di lahan yang tandus. Oke. Nah kalau kita bicara tentang essential oil ini pasti panjang banget. Dan banyak juga mungkin yang sekarang banyak ibu-ibu juga ya Pak ya. Sudah beralih pada bahan-bahan alami untuk menjaga kesehatan keluarga. Nanti kita lanjut lagi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang manfaat essential oil untuk tingkatkan kualitas hidup kita. Nah bagi pemirsa di rumah, apalagi para moms nih di rumah yang memang biasanya menggunakan essential oil untuk kehidupan sehari-hari, menjaga kesehatan keluarga, nah bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi ya. Oke, nah Pak Hendra, kalau kita bicara minyak kayu putih sendiri, ini kan memang alami ya Pak ya?
alami. Ada nggak sih masa expirednya? Expirednya kurang lebih 3-5 tahun. 3-5 tahun cukup lama ya? Cukup lama. Yang penting jangan ditaruh di tempat yang panas. Panas, kena matahari langsung gitu. Oke. Terus penempatannya juga sih di botol yang baik tertutup dan bersih. Ya, tertutup gitu. Rapat ya. Dan tertutup, ya. Nah, ciri-cirinya kalau minyak kayu putih ini sudah tidak bagus juga untuk digunakan tuh apa? Apakah warnanya berubah atau aromanya berubah? Warna pasti berubah dan aromanya juga pasti berubah. Jadi kita bisa lihat dari situ ya, kira-kira bisa. Ketika kita mulai menggunakan sampai akhirnya beberapa jangka waktu lamanya nih kok kayaknya ada yang berubah, sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan digunakan kalau misalnya warnanya berubah atau aromanya berubah. Betul. Mungkin sebaiknya, sebaiknya sih jangan. Makanya sih lebih bagus ya pakai spray. Itu dia. Jadi sebenarnya dengan tadi kan Pak Hendra sendiri bilang bahwa penyimpanannya harus benar. Kadang-kadang kita buka tutup gitu ya. Nah nggak rapat. Ini kan bisa masuk oksigen juga. Mungkin ada oksidasi di dalam juga nggak gitu baik. Dengan spray ini akan lebih rapat ya, Pak? Lebih aman kan. Jadi nggak terkontaminasi sama tangan kita juga gitu. Benar-benar. Kadang-kadang kan kalau kita gini-gini kan entah tangan kita kena apa. Betul. Iya kan betul. Iya, nanti kan juga terkontaminasi gitu. Dan jadi, dengan spray juga sebenarnya lebih irit loh, maaf di rumah ya. Betul. Karena kadang-kadang ini jadi permasalahan ketika kita menuang minyak kayu putih atau essential oil, kebanyakan, lalu jadinya boros gitu kan, nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang juga bisa tumpah betul, juga. Betul, bisa tumpah, jadi kemana-mana, sayang sekali. Kalau di spray memang di bagian yang kita perlukan, dan ini juga akan lebih, sebenarnya lebih ekonomis juga kalau misalnya kita menggunakan spray. Betul. Dan pastinya tadi lebih higienis karena tidak ada buka tutup, apalagi kalau kadang-kadang kita buru-buru ya Pak, lagi kerokan ya Pak. Tumpah, udah deh, tumpah gitu. Tumpah. Nah ini yang memang harus diperhatikan. Nah kalau kita beralih ke minyak yang lain, di sini kan ada minyak sereh yang Bapak bilang juga memang essential oil ini cukup rasanya sebenarnya enak ya Pak ya di badan. Aromanya juga menenangkan, makanya aroma banyak sekali essential oil dengan minyak sereh ini ada di beberapa kosmetik ataupun kecantikan juga gitu kan. Nah sebenarnya minyak sereh itu di mana Pak? Prosesnya dan di mana daerah yang memang menghasilkan serai terbaik? Minyak serai itu sebenarnya sih kurang lebih hampir sama kayak sama minyak kayu ya, putih. Pak, ya? Cara prosesnya juga pun sama. Ya, nih. Nah, cuman minyak serai ini sebenarnya sih di mana-mana juga ada sih. Ada, cuman ya? Di Pulau Buru juga ada gitu. Oke. Okay. Minyak serai lebih gampang diprosesnya lebih daripada lebih minyak kayu putih. Lebih banyak juga dan ini juga banyak banget manfaatnya. Kadang-kadang mungkin kalau kita ke daerah-daerah yang banyak nyamuk ya Pak ya, minyak serai juga bisa digunakan. Apalagi kalau kita sering juga nih mungkin kayak beban kerjaan banyak, lelah gitu, jadi susah tidur. Enak juga sih untuk bisa menenangkan diri sebelum tidur. Iya betul. Betul kan ya Pak ya, karena memang apalagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi nih di perkotaan, itu sering banget stres, sering banget susah tidur. Nah dengan efek hangat dari minyak kayu putih, aroma minyak serai ini juga membantu untuk menenangkan. Nah kalau minyak cengkeh, kenapa bisa jadi panas? Panas banget kan Pak itu ya? Minyak cengkeh itu panas karena dia mengandung egonol aktif gitu. Okay. Jadi cengkeh itu memang dasarnya panas. Kalau kita makan cengkeh aja panas ya. Cengkehnya panas. Okay, jadi itu memang satu zat yang membuat kondisinya lebih panas dibandingkan minyak kayu putih. Karena memang juga kalau kita makan kan misalnya ada di atas nastar ya Pak ya. Biasanya kita makan tuh rasanya juga ada rasa hangat lebih panas, di tenggorokan kita. Nah Dok, kalau kita bicara tentang ini essential oil pastinya jadi satu favorit juga untuk masyarakat Indonesia. Makanya kalau kita buka line telepon nih mungkin banyak juga nih yang mau nanya-nanya tentang essential oil. Ya. Kita coba ya. Baik. Kita coba, kita sapa dulu apakah ada penelpon hari ini. Halo, dengan siapa? Di mana? Halo, dengan Ina di Jakarta. Baik, Ina di Jakarta. Silahkan, pertanyaannya apa Ibu Ina? Halo Pak, saya mau tanya, saya juga sering menggunakan minyak kayu putih untuk kalau mual atau kembung. Nah ini saya pernah baca minyak kayu putih itu bisa, apakah bisa diminum juga gitu? Ah benar.
Dan maksudnya benar apa tidak atau ada manfaat kalau diminum. Itu aja sih. Baik, diminum begitu ya Ibu Ina ketika perut kembung. Iya. Kadang-kadang ya kok dioles nggak ini jadinya kayaknya mungkin gergetan gitu ya. Ibu Ina minum minyak kayu putih. Baik, Ibu Ina terima kasih banyak. Nanti kita coba jawab ya, Pak Hendra. Nah ini banyak juga nih Pak, masuk angin. Aduh dioles aja kayaknya kurang nih, mau cepet-cepet jadinya dimasukin. Aman gak sih sebenarnya kalau minyak kayu putih diminum? Sebenarnya sih kalau minyak kayu putih yang pure. Pure? Aman-aman aja. Nah. Cuman ada takarannya. Paling banyak ya 3 tetes. Oke. Okay. Gitu loh. Itu boleh diminum. Boleh gitu. Ya. Nah, gak masalah. Apalagi kalau sakit perut. Mual gitu kan. Okay. Kalau enggak ya sakit tenggorokan betul, bisa juga sih. Betul. Jadi paling banyak 3 tetes dan harus yakin kalau ini minyak kayu putih yang pure. Yang pure gitu. Harus benar-benar cari produk yang pure. Kalau enggak yakin juga ya mungkin Ibu Ina, kita bisa langsung ke Pulau Buru ya, Pak ya. Kita tetes langsung ya. Baik. Oke. Okay. Kalau bicara tadi kita terputus di minyak cengkeh sendiri. Gunanya apa sih, Pak? Minyak cengkeh ya untuk saat ini sih paling ampuh ya sakit gigi ya. Sakit gigi. Oke. Okay. Kalau kita lagi sakit gigi, tinggal pakai cotton bud aja. Yes. Ditaruh ke bagian yang sakit gitu. Di gusi atau di giginya atau di mana? Di bagian yang sakitnya gigi. Di bagian yang sakitnya. Sakitnya. Okay. Biasanya kan kalau gigi sakit itu kan ada lubangnya. Nah, di lubangnya. Taruh di lubangnya. Oke, berarti sebenarnya ini juga bisa membunuh bakteri kah? Kalau misalnya bicara tentang lubang kan mungkin di sana ada kotoran yang memang membuat ada sarang, istilahnya ada bakteri lah ya yang membuat rasa sakit. Apakah minyak cengkeh ketika dimasukkan ke situ memang impact-nya bisa membantu membunuh bakteri tersebut? Langsung. Langsung? Wow. Langsung sakitnya juga hilang. Waduh, ini udah teruji ya Bapak, udah coba sendiri ya? Udah. Oke, kayaknya kita perlu coba ya di rumah ya. Nah, kalau bicara selain itu, kan karena ini rasanya juga panas ya Pak ya, apalagi untuk lansia nih. Mungkin area-area yang paling nyaman untuk diolesi minyak cengkeh di mana Pak? Paling banyak sih, biasa kalau lansia dia orang pakai di kaki ya Bu. Di kaki? Ya, di sendi-sendinya. Karena dia panas dan enak lah untuk dipakai gitu. Biasanya kan kalau orang tua kan suka nyeri gitu di sendi. Nyeri, betul. Nah. Oke, jadi memang nyeri di kaki ini akan rasanya lebih enak juga ya ketika ada suatu hal yang sensasinya lebih hangat, lebih panas. Kesannya apalagi kalau kita pijat juga ya, kita bantu pijat kan. Berbakti pada orang tua kan suatu hal yang gak boleh ditunda ya Pak ya. Iya, cuman ada satu lagi Bu, kalau untuk cengkeh gitu jangan terlalu banyak juga. Nah. Karena panas takut iritasi di kulitnya. Itu dia, itu jadi memang jangan berlebihan ya Pak ya. Iya. Jadi pelan-pelan mungkin jangan terlalu karena aduh pegel banget, sakit banget dikasih yang banyak-banyak. Nanti malah panas akhirnya justru kulitnya jadi iritasi gitu. Nah jadi untuk pegel-pegel sendiri apakah ini juga bisa bermanfaat? Kadang-kadang mungkin kita yang masih muda tapi kan beban kehidupan banyak ya Pak ya. Jadi kadang-kadang suka pegel nih pundaknya gitu. Gimana Pak? Apakah itu bagus juga untuk kita taruh di bagian itu? Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga ya. Bisa. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang minyak cengkeh ini kan panas. Lebih panas dari minyak kayu putih. Nah, kalau kita bicara di bagian leher, ini kan sebenarnya kulitnya lebih lebih tipis. Boleh nggak sih taruh di situ? Atau sebaiknya untuk bagian-bagian yang kulitnya memang lebih sensitif, sebaiknya jangan digunakan? Kalau lebih sensitif, jangan digunakan. Sebaiknya jangan digunakan, jangan berarti digunakan. Ya? Iya, oke, jadi ini terlalu panas. Jadi catatannya. Baik, jadi kalau kulitnya sensitif sebaiknya dicoba dulu. Biasanya ada yang nyoba dulu ya Pak ya? Betul. Kalau memang kulitnya sensitif dicoba dulu. Kalau memang di bagian-bagian yang kayak sensitif juga nih, seperti kulit-kulit yang sifatnya lebih tipis gitu ya, lebih rentan seperti di leher, mungkin jangan juga. Ini baiknya di bagian-bagian yang memang lebih berkaitan dengan otot. Iya. Nah, ini penting juga. Oke, Pak kalau kita bicara tentang minyak cengkeh sendiri, boleh nggak sih digunakan harian? Soalnya kan ini panas ya Pak. Apakah ketika ada gejala aja? Kalau untuk lansia sih kebanyakan di orang pakai setiap hari. Tiap hari? Oke. Okay. Dan ini aman ya Pak ya? Aman aja. Pastinya dipastikan aman ya? Aman. Bahwa sebenarnya selama nggak berlebihan nggak akan buat kulit iritasi gitu kan. Mungkin satu hari diolesnya ya pagi, ada jeda ya Pak ya? Jangan biasa, setiap jam dioles kan biasa berarti. Biasa sih di orang pakai malam hari. Ah malam aja, malam hari sebelum tidur. Betul. Ini akan membantu juga tenang ya, karena nggak enak juga ketika tidur badannya nyeri. Iya. Oke. Nah kalau kita bicara tentang minyak essential oil, banyak juga yang memang yang memakai itu identik nih. Minyak sama orang tua. Padahal sebenarnya ini bergunanya untuk segala usia.
Nah, kalau misalkan untuk anak-anak sendiri, yang paling tepat tuh pakai minyak apa sih, Pak? Kalau untuk anak-anak sih ya, kebanyakan sih orang pakai telon ya. Telon. Nah, telon ini memang jadi primadona nih dari bayi di masa awal kehidupannya sampai anak-anak. Makanya kita suka bilang nih, aduh enak banget sih bawa minyak telon gitu ya, Pak ya. Nanti kita akan bahas tentang manfaatnya seperti apa dan penggunaan yang bagus seperti apa. Tapi setelah jeda ya pemirsa ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, kali ini kita akan bahas tentang minyak telon nih ya. Tapi sebelum itu, saya juga membuka line telepon untuk pemirsa di rumah di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi dengan minyak telon, Pak Hendra. Oke, Pak, kalau kita bicara minyak telon sendiri, apakah ini essential oil yang berdiri sendiri atau memang sebagai oil yang merupakan kombinasi dari beberapa rempah? Kombinasi dari beberapa rempah. Apa aja tuh, Pak? Biasanya di dalamnya itu terkandung minyak kayu putih, adas, minyak adas, sama coconut oil. Dengan coconut oil? Betul. Nah, ini bagus banget nih coconut oil untuk kulit juga ya? Betul. Oke. Nah, Pak, ini biasanya bisa digunakan dari usia berapa nih? Apakah dari bayi baru lahir sudah bisa dengan minyak telon? Dari bayi baru lahir pun juga bisa sih. Aman ya, ya Pak ya? Bisa. Tapi untuk saat sekarang sih ya, untuk minyak telon tidak mengenal batas usia, Mama. Bahkan kita karena juga suka pakai ya Pak ya? Iya, sekarang malah banyak ibu-ibu yang suka pakai. Betul. Bahkan anak-anak muda juga sekarang suka benar, pakai. Benar. Bahkan karena ada memang perfume-nya yang khusus baunya arah-arahnya minyak telon gitu ya. Kayak iya, baunya kayak bayi, bayi gitu ya. Pengen ngerasa muda kayak bayi lagi. Betul. Kayaknya ya Pak ya. Baik, kalau kita bicara tentang minyak telon sendiri, ini kan banyak juga manfaatnya untuk bayi. Apa aja sih Pak? Minyak telon tuh kurang lebih hampir sama kayak minyak kayu putih ya, manfaatnya ya. Biasa untuk Masuk angin, perutnya kembung. Perut kembung. Dan kebanyakan kan dia orang pakai buat bayi setelah mandi juga. Setelah mandi, hangat. Untuk ya terhindarlah dari masuk angin. Masuk angin tadi. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang manfaat minyak telon, ada penelpon lagi nih Pak. Banyak yang pakai essential oil berarti ya. Oke, kita sapa dulu dari mana? Halo Mbak. Halo. Dari siapa, di mana? Dengan Tasya dari Bandung. Tasya dari Bandung, silakan Mbak pertanyaannya. Saya mau tanya Pak, kalau untuk minyak telon itu kan baik untuk anak-anak balita. Tapi kalau tiap hari dipakai minyak kayu putih gitu boleh nggak ya? Karena kalau pengalaman saya pakai minyak kayu putih tiap hari itu kulit saya kayak jadi kering. Oke. Jadi kulitnya kering kalau pakai minyak kayu putih tiap hari ataupun mungkin minyak telon. Nah, gimana nih Pak untuk penggunaan harian? Kira-kira bisa membuat kulit kering nggak? Terima kasih ya Mbak Tasya ya. Itu sih tergantung sih ya. Tergantung. Jadi ada memang orang sensitivitas yang kulit lagi ya, ya Pak ya? Betul. Kalau lebih sensitif, bisa ya kering. Bisa kering. Nah, berarti memang baiknya dicoba dulu ya Pak ya? Betul. Tapi sebenarnya untuk beberapa orang yang kulitnya cukup normal, ini bisa penggunaan tiap hari tanpa ada, tanpa ada dampak tertentu gitu ya Pak ya? Nggak masalah. Jadi mungkin kalau misalkan Mbak Tasya sendiri tadi mungkin kulitnya sedikit sensitif. Ya baiknya jangan digunakan setiap hari. Dan yang memastikan juga kita harus lihat minyak kayu putihnya yang benar-benar produknya pure ya Pak ya. Yang bagus, alami, tidak banyak campuran macam-macam. Ini pastinya bisa dipastikan aman untuk kulit. Dan kalau misalkan sensitif bisa juga dicoba dulu. Kalau biasanya memang sensitif atau ada alergi, mungkin bisa dicoba dulu satu malam biasanya ya. Dioles dulu di bagian tertentu. Dulu. Kalau memang sensitif ya jangan dipakai lah. Nah, itu penting sekali. Dan pastikan juga harus disimpan di tempat yang aman dari sinar matahari. Betul. Tertutup rapat dan higienis. Karena kadang-kadang kalau sudah terkontaminasi, ini juga bisa membuat kandungannya berubah dan mungkin akhirnya jadi terlalu reaktif pada kulit. Begitu nggak sih, Pak? Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Pak, kalau kita bicara tentang minyak telon tadi ya, Pak. Ini kan juga bagus juga nih, seperti minyak serai tadi. Bisa menghindari bayi tergigit
serangga atau nyamuk. Apalagi kan bayi masih tidur terus nih di tempat tidur gitu ya. Kadang-kadang kalau orang dulu pakai kelambu ya Pak ya. Yeah. Nah, ini bisa ya juga untuk membuat bayi lebih nyaman tidur tanpa gangguan serangga, benar nggak sih Pak? Betul, Bu. Betul ya? Karena serangga jarang mau rapat lah gitu. Nah, jadi serangga nggak mau nih sama minyak telon. Aromanya mengganggu untuk serangga, betul. Tapi nyaman untuk bayi. Jadi, nyaman untuk bayi. Betul, jadi aman. Karena apalagi kalau kita bicara tentang serangga sendiri, nyamuk ya kita lihat kemarin kan demam berdarah banyak banget kasusnya ya Pak ya. Jangan sampai anak kita atau bayi kita terkena penyakit ini. Nah, ini juga istilahnya tindakan-tindakan antisipatif dengan essential oil bisa menjadi pilihan Anda. Oke, kalau bicara tentang bayi itu suka juga tuh Pak, suka ada biasanya di popoknya, ada bagian-bagian yang iritasi. Sebenarnya minyak telon bisa nggak sih dioles di bagian-bagian yang memang iritasi atau justru jangan dihindari? Jangan. Kadang-kadang banyak nih ibu-ibu yang merasa minyak telon itu pokoknya sejuta manfaat. Justru ketika bayinya iritasi dikasih minyak telon. Ini justru berbahaya ya Pak ya? Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Karena nanti efeknya namanya juga minyak telon hangat ya. Nanti malah jadi tambah perih. Gitu. Malah tambah perih. Nah, betul. Jadi nggak semuanya bisa diberikan gitu. Karena kita juga harus mempelajari juga nih essential oil ini. Sebenarnya kegunaannya gimana? Manfaatnya seperti apa? Penggunaannya juga harus tepat. Jangan sampai nanti penggunaannya membuat penyakit lain gitu ya Pak ya. Betul. Nah, apalagi kalau misalkan tadi ada yang minyak kayu putih diminum, terus berpikir, oh semuanya aman nih. Bayi juga atau anak-anak diberikan juga. Ini juga sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Karena bisa jadi ada masalah di pencernaan. Ya. Baik, Pak kalau kita bicara tentang essential oil sendiri, perkembangannya di Indonesia itu seperti apa sih penggunanya? Dari dulu sih memang baik ya? Baik, apalagi minyak kayu putih ya. Mm-hmm. Dari dulu sampai sekarang ya banyak sekali ya peminat. Makin tinggi nggak semenjak pandemi ini? Apalagi kan banyak bilang nih kalau COVID bisa juga nih dari eukaliptus bisa membuat kondisinya lebih nyaman atau bisa menghindari terkena COVID katanya. Nah, sewaktu COVID memang banyak sekali banyak ya yang nyari ya. Karena memang cukup membantu ya. Nah, selain obat-obatan juga untuk defense pakai minyak kayu putih. Nah, dan ini kalau misalnya defense sendiri gimana Pak? Ada yang taruh di masker juga kan ya Pak ya? Biasanya sih taruh di masker. Gitu. Itu tapi aman ya, harus, Pak? harus pakai tisu atau tisu apa? Tisu dulu ya. Disemprot di tisunya bukan di maskernya. Nah, ini banyak yang salah karena kalau di maskernya sebenarnya masker kan nggak boleh basah ya kan? Nah itu nanti kan partikelnya jadi berbeda nih. Takutnya begitu. Seperti itu. Berarti sebenarnya kalau mau taruh di tisu, ini di mau taruh di masker. Semprot dulu di tisu, baru taruh di dalam masker. Nah, ini agar tidak, kan kadang-kadang ini kan berarti di area dekat mulut juga ya Pak ya. Biasanya bibir itu rada-rada panas juga kena minyak kayu putih. Sebaiknya apakah perlu ada waktu sedikit dulu agar jangan langsung ditempel atau gimana? Ya paling dikasih jeda lah beberapa detik. Jeda lah ya, jangan sampai semprot langsung taruh gitu ya. Dan juga nggak usah semprot terlalu banyak. Nah lah. Itu sekali aja cukup. Kadang-kadang biar lama aromanya akhirnya jadi sibuk sendiri Jangan. Jangan sampai jadi menyusahkan diri kita sendiri. Jadi sekali aja pakai. Tak kalau udah berkurang aromanya lagi, semprot lagi sekali lagi gitu. Nah itu dia. Jadi selama pandemi ini memang hasil riset yang Bapak lakukan sendiri untuk minyak kayu putih ini sebenarnya memang makin banyak konsumennya karena memang banyak defense ya. Cukup banyak sih cukup banyak menolong ya. Banyak sekali permintaan. Banyak sekali karena memang banyak yang sembuh juga. Banyak yang sembuh juga banyak dengan juga ini. Yang sembuh. Lebih nyaman juga soalnya ya Pak ya kan katanya ini memang perlu sekali kondisi-kondisi yang nyaman, tenang untuk pasien-pasien COVID dan akhirnya minyak kayu putih bisa membantu juga ya Pak ya. Sangat membantu. Recovery-nya. Sangat-sangat membantu. Berapa banyak peningkatannya Pak selama pandemi ini? Berapa persen kira-kira? Di waktu saat pandemi ya meningkatnya bisa sampai 200%. 200% dan itu menjadi satu tanda bahwa ternyata banyak banget masyarakat Indonesia yang sudah beralih ke istilahnya bahan-bahan alami untuk menjadi bagian hidup mereka ya Pak ya. Dan banyak sekali yang berburu minyak kayu putihnya ke Pulau Buru langsung. Langsung ke sana? Langsung ke Pulau Buru. Karena ini benar-benar luar biasa loh sampai jauh istilahnya menyeberang pulau untuk mencari essential oil ini. Alasan mereka apa Pak? Karena dia orang pingin cari yang pure. Yang pure. Gitu. Yang pure karena di sono lah tempatnya.
di sana tempat minyak kayu putih terbaik. Dan kayu putihku membawa dari sana ke sini ya, Pak. Ya, jadi tinggal sebenarnya masyarakat di Jakarta ataupun di pulau lain sudah bisa menikmati. Enggak perlu repot-repot lagi ke sana. Enggak perlu repot-repot ke sana dan bisa menikmatinya di sini. Di sini sudah ada. Nah, itu dia. Nah, kalau kita bicara tentang essential oil, sebenarnya apalagi Pak yang mungkin banyak orang enggak tahu nih, kalau karena mungkin yang kita sudah terbiasa ya, minyak sereh, minyak cengkeh, minyak telon, minyak kayu putih. Ada enggak mungkin ke depannya yang sebenarnya bisa dikembangkan lagi nih? Di sana ada sih minyak kayak minyak pala. Ya. Tapi memang kalau di Pulau Buru sendiri memang agak kurang. Kurang ya. Nah, kalau di daerah Maluku ada sih. Pala ada. Baik, dan itu biasanya digunakan juga oleh warga lokal. Kebanyakan sih kalau untuk minyak pala enggak digunakan warga lokal. Justru tidak. Kalau untuk minyaknya ya. Tapi kalau untuk rempahnya banyak digunakan. Untuk rempahnya. Untuk masak gitu loh. Untuk masakan, macam-macam. Tapi kalau minyaknya kebanyakan buat medis. Biasanya justru obat. Orang dari luar pulau yang menggunakan gitu. Biasanya di Jakarta sini. Di Jakarta justru ya. Kebanyakan kegunaannya buat, apa sih Pak minyak pala itu? Itu nanti di orang difraksinasi lagi, dijadiin obat. Banyak manfaat, kegunaannya banyak sekali. Banyak sekali. Sebenarnya minyak cengkeh pun juga banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Ke farmasinya juga banyak. Oke. Tapi ada stepnya gitu loh. Jadi setelah jadi minyak, masih bisa difraksinasi lagi. Iya. Benar-benar dipecah-pecah lagi sampai jadi, ke benar-benar bagian paling istilahnya ekstraknya begitu ya. Jadi dibagi-bagi gitu loh untuk kebutuhan farmasi. Oke, untuk kebutuhan farmasi dan ini memang sebenarnya sudah dikembangkan juga secara luas gitu ya Pak ya. Memang makanya kadang-kadang kita nggak sadar apa yang menjadi kekayaan di bumi kita, di tanah air kita. Seperti tadi warga lokal nggak gunain. Justru makanya ini bisa berkembang juga untuk penelitian dan teknologi farmasi kita. Nah Pak, gimana Pak ke depannya? Apakah sebenarnya akan ada inovasi-inovasi baru untuk essential oil ini bisa diterima masyarakat dengan segala usia, apalagi anak muda nih? Kalau untuk sekarang malah udah diterima di sudah diterima ya, nggak ada kesulitan sama sekali ya? Karena memang dari dulu udah terkenal sih essential oil. Karena dari dulu memang sudah menjadi bagian hidup. Cuman masyarakat sekarang lebih memilih. Dan dia orang nyari yang terbaik. Itu, sekarang. Harus yang terbaik. Soalnya kadang-kadang mungkin banyak orang yang salah beli, salah memilih produk, akhirnya nggak dapat manfaat terbaiknya juga ya. Betul. Jadi nggak optimal justru. Ada kan maunya yang ya harganya lebih low. Itu dia. Tetapi barangnya manfaatnya belum tentu. Manfaatnya makanya harus benar-benar cermat juga ya. Ya. Harus selektif memilih essential oil yang akan kita gunakan untuk menjaga keluarga kita tersayang. Oke, nanti kita akan lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan bagi pemirsa di rumah yang mau tanya-tanya tentang essential oil, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana istilahnya ini bisa digunakan setiap hari untuk keluarga, bisa lo menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas juga nih untuk COVID. Nah, untuk pemirsa di rumah, tahukah Anda bahwa sebenarnya minyak kayu putih ini sangat baik manfaatnya untuk mencegah infeksi COVID-19. Nah, selain itu minyak kayu putih juga dapat mengurangi gejala pernafasan seperti asma dan sinus karena mengandung senyawa-senyawa tertentu. Nah pemirsa, agar kita bisa lebih aware nih tentang perihal manfaat dan kandungan minyak kayu putih, hari ini kita juga kan sudah membahas banyak sekali ya kandungan minyak kayu putih ini dari tempat yang memang menjadi penghasil minyak kayu putih dengan kualitas terbaik. Terbuat dari 100% alami, karena itu kayu putihku bisa menjadi pilihan produk yang baik untuk Anda pilih. Karena minyak esensial kayu putih alami ini memang benar-benar bermanfaat. Dan jangan takut karena sudah bisa didapatkan di berbagai toko online dimanapun. Oke, itu dia sebenarnya
kadang-kadang kita berpikir yang alami itu ribet ya Pak ya. Yang kalau alami ribet, ah nanti harus bikin dulu, harus ini dulu. Kayaknya banyak sekali gitu. Ternyata sebenarnya sudah banyak produk yang memang bisa dengan mudah dan praktis didapatkan oleh masyarakat perkotaan. Ya. Khususnya kayu putiko ini sendiri ya. Gitu ya. Nah sebenarnya ini memang mudah didapatkan atau karena COVID permintaan banyak rada susah Pak? Kita harus inden lah atau apa harus PO? Enggak juga lah. Enggak ya? Sekarang kan udah canggih. Nah. Ada topet, stoknya ada stoknya banyak juga ya. Oke. Tinggal klik. Kirim. Tinggal klik check out ya Pak. Jangan sampai enggak di check out. Itu masalahnya kadang-kadang klik taruh keranjang doang gitu ya. Oke, jadi sebenarnya tidak seribet itu, tidak serumit itu ketika kita mau menggunakan bahan-bahan alami. Karena ini juga memang sudah dikemas dengan istilahnya komposisi yang baik untuk menjaga kesehatan kita dan aman dan praktis. Itu yang paling penting. Kadang-kadang males juga kan Pak, tuang-tuang ribet. Takut tumpah. Kalau berlebihan aromanya nanti teman-teman kita atau tetangga kita sampai cium juga ya. Mungkin ada yang kurang suka juga dengan aromanya. Nah dengan kondisi spray ini akan memudahkan kita akhirnya juga untuk menggunakan tanpa ada resiko-resiko tadi ya Pak ya. Tumpah, tidak tertutup rapat, dan akhirnya juga lebih ekonomis. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan sendiri, memang bukan cuma pemakaian essential oil aja yang bisa membantu. Banyak hal ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan sendiri dan penggunaan essential oil, sebenarnya waktu yang paling tepat menggunakannya itu di waktu kapan? Apakah memang harus di malam hari? Atau sebenarnya di pagi hari juga bagus atau gimana? Kalau untuk minyak kayu putih sih ya lebih bagus setelah mandi. Setelah mandi. Badan udah bersih ya Pak ya? Ya lebih enak, lebih rileks badan jadinya. Ya sama di cuaca-cuaca tertentu lah. Mungkin kalau lagi hujan ya? Musim hujan kan sekarang ya Pak ya? Iya. Jadi ya lebih hangat lah badannya. Oke, jadi memang istilahnya ini bisa digunakan di waktu-waktu yang tepat. Oke, Pak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat ya. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Saya Setia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.